Kecoh di media sosial semalam, tularnya satu video temubual bersama penyanyi terkenal dari negara seberang, Rossa, berkenaan isu dirinya dan bekas pembantu Datuk Seri Vida, Iqbal Zulkifli. Menerusi video berkenaan, Rossa yang kelihatan agak bingung mengakui dia tidak mengenali siapa Iqbal dan mereka hanya bersua sekali sahaja semasa majlis tayangan filem di Jakarta, Indonesia. Pun begitu, Iqbal yang meninggalkan komen di Instagram portal berita berkenaan berkata, dia memang berniat untuk mengenali Rossa namun itu tidak bermakna dia mahu terus berkahwin. Susulan tular isu tersebut, Datuk Seri Vida menerusi satu video di TikTok telah memberi respon berkenaan hal tersebut selepas ramai di kalangan netizen katanya telah tag namanya di video Rossa. Menerusi video berkenaan disertakan klip saat Rossa mengatakan dia tidak mengenali Iqbal dan diikuti dengan beberapa siri video Datuk Vida sedang ketawa berkali-kali. Rata-rata netizen yang melihat video tersebut sejujurnya agak terkejut dengan respon dari usahawan kosmetik tersebut yang gelakkan Iqbal berkenaan isu itu. Namun ramai juga yang mengatakan mungkin Datuk Vida hanya berjelaka sahaja dan tidak berniat pun untuk buat mana-mana pihak sakit hati. Padahal aku enggak kenal. Hello, saya.